Hello guys, welcome back to Skyrick Channel. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian tidak pengangguran di rumah ya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu jack up. Kita mulai dulu intronya. Gak perlu lama-lama, menurut Wikipedia dinamakan rig jack up karena mereka mengangkat diri dengan 3, 4, 6, bahkan 8 kaki bergerak yang dapat diperpanjang, didongkrak ke atas atau ke bawah lambung. Di video ini adalah jack up cap kaki 3. Yang tidak lain adalah rig jack up yang memiliki jumlah kaki jack sebanyak 3 biji. Rig jack up adalah tongkang yang dilengkapi dengan kaki penyangga panjang yang dapat dinaikkan dan diturunkan. Sebuah rig jack up adalah jenis mobile platform yang terdiri dari lambung apung dilengkapi dengan sejumlah kaki penggerak yang mampu mengangkat lambung di atas permukaan laut atau biasa kita sebut dengan special leg. Setelah berada di lokasi dan titik koordinat yang ditargetkan, lambung akan diangkat atau didongkrak ke ketinggian yang diinginkan, yang berada di atas permukaan laut. Kaki unit tersebut dirancang untuk menembus dasar laut yang akan menjadi pijakan utama bagi platform. Platform jack up digunakan sebagai platform pengeboran eksplorasi dan platform layanan lepas pantai. Dongkrak ditarik dan dipindahkan dengan penggerak sendiri ke lokasi yang dituju dengan lambung kapal diturunkan ke permukaan air dan kaki dijulurkan ke atas lambung kapal. Proses tersebut biasa kita sebut dengan jack up dan jack down. Lambung di sini itu guys, sebenarnya adalah tongkang kedap air yang mengapung di permukaan air. Ketika rig mencapai lokasi yang ditentukan, kru mendongkrak kaki ke dalam air dan masuk ke dasar laut dengan electrical system dan juga hydraulic system. Sebelum melakukan jack up, kita harus tebar jangkar dulu. Menjangkar rig bertujuan untuk menahan lambung dari ombak. Platform jack up menjadi yang paling populer dan paling banyak dari berbagai jenis mobile platform yang ada. Jumlah total rig pengeboran jack up yang beroperasi berjumlah sekitar 540 rig pada akhir tahun 2013 lalu. Rig jack up tertinggi yang dibangun hingga saat ini dengan tinggi kaki special leg mencapai 214 meter atau setara dengan 702 feet. Rig jack up hanya dapat ditempatkan di perairan yang relatif dangkal, umumnya kurang dari 120 meter atau 390 feet pada kedalaman air. Namun, kelas khusus rig jack up yang dikenal sebagai jack up premium atau ultra premium diketahui memiliki kemampuan operasional di kedalaman air mulai dari 150 hingga 190 meter atau 500 hingga 625 feet.
Rig jenis ini biasanya digunakan sehubungan dengan pengeboran minyak atau gas alam. Dan lebih banyak rig jackup di armada rig lepas pantai di seluruh dunia daripada jenis rig pengeboran lepas pantai yang bergerak lainnya. Jumlah rig jackup secara global yang telah dikontrak atau disewa meningkat secara bertahap sejak Oktober 2018 dan diproyeksikan mencapai 355 unit pada Desember 2019. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Semoga informasinya bermanfaat dan sedikit menyesatkan. Jangan lupa tonton terus dan nantikan terus video saya selanjutnya.